sekecake kek keponakan pun do mudik iki. Oh, salam bagi cucu cicit jenengan Kang Pri Depri Sastro Rajiman. Nah, ini nih. Kalau orang tua kedatangan cucu-cucu, wah itu Pak Sastro Rajiman. THR untuk anak-anak kecil itu sudah berapa juta itu? Monggo. Happy family time. Badal apakah dari logika benteng ya? Ups. Pelajari logika benteng. Let's see, ada 3 buah benteng. Ini adalah zona supply demand kita. Oke. Nah, ini serut gitu. Nah, yang kita cari sebenarnya gap antara keduanya ini loh. Dan jika tidak ada zona supply atau demand yang kuat, harga kan cenderung ke sini. Meskipun dalam perjalanannya dia semrawut kayak apapun, dia akan there. Oke. Jika sebuah zona itu di break, retrace dan lanjut, ketika zona ini di broken, secara isyarat dia mau ke zona yang dibaliknya. Yang kita tunggu adalah ketika dia punya retracement jauh ke sini. Dari situlah kita bisa dapat risk to reward yang lumayan oke. Nyantol. Ini dasar kita, we just, kita hanya ini loh. Apa sih price action? Apa sih price action? Supply demand price action ya. Kita hanya mau melihat harga itu membersihkan suatu area tertentu supaya clean, ya enggak clean-clean amat tapi cenderung enggak ada gangguan gitu. Nah, ketika ini sudah clean, pasukan dari seller itu udah clean, udah dihancurkan sama buyer. Oke. So we can wait for retracement untuk ke sono. That one. Itu yang kita mau. Sesederhana itu. Ya. Sederhana itu. Basicnya itu tok, wis price action supply demand itu tok. Oh.